What's up, it's Gold Fence. Welcome back to Timeout. Out. Where is Wasn't Bronny supposed to be here? Hostile oh, What did you say? Where, uh, wasn't Bronny supposed to be here? Yeah, <laughs> <laughs> he, said he, he said he couldn't today. No, I wonder why. How oh, is he? Yeah. Claire. How is he? Baik bareng kita kembali lagi ke info basket hari ini terisi 15 Oktober 2020 Langsung aja nih time out geng kita akan membahas tentang Brownie James Seperti kalian bisa lihat tadi cuplikannya di depan bahwa NFL Superstar Odell Beckham Jr. sedang streaming Warzone Dan dia nyari ini, Brownie di mana nih Padahal soalnya mereka harusnya bermain bareng tapi Brownie tidak pernah muncul Jadi kita semua pasti akan ketawa wah oh, ini pasti lagi disetrap ini lagi dihukum sama LeBron James Seperti kita ketahui Brownie ini memang memposting yang sesuatu yang dia nggak posting di Instagram Dimana dia sempat ngeledekin Denver nah guys saat Western Conference Final sambil ngeganja jadi itu fotonya viral men bener-bener kesebar di social media dan orang pasti tahu bahwa LeBron pasti akan marah banget kepada Bronny James jadi meme-nya banyak banget keluar bahwa wah ini Bronny saat pulang sih bakal disabet nih pakai lebel dan ini tampaknya adalah memang hukuman pasti kena grounded gue yakin dari LeBron James dia kayak orang tua yang lumayan asik tapi tetap disiplin kepada anak-anaknya dan ini gue harap menjadi pelajaran untuk Bronny James dan juga banyak orang kedepannya bahwa harus hati-hati saat ngepost di Social media kalian dan kita tahu Brownie bapaknya men bapaknya figur mungkin terbesar di dunia saat ini dan juga itu kalau dia ngepost pasti akan ganggu reputasi bapaknya keluarganya serta dirinya dia sendiri jadi hopefully this is going to be a great great lessons untuk Brownie James Oke okay, next kita akan ngomongin gue mau tanya sama kalian semua timeout geng menurut kalian apakah Brownie dengan LeBron James bisa bermain bareng di NBA in the future menurut gue kemungkinan itu sangat besar sekali karena Brownie sudah 16 tahun dan mungkin butuh 3 sampai 4 tahun lagi saja untuk masuk ke NBA dan LeBron pun kemarin sudah mengeluarkan statement bahwa dia karirnya masih panjang di NBA di umur yang 35 tahun dan bentar lagi 36. Jadi gua nggak akan kaget kalau memang nanti Brownie dan LeBron itu bisa bermain bareng di NBA. Tinggal apakah mungkin satu tim itu pertanyaannya tapi menurut gue even beda tim pun ini bakal jadi sweet memory banget untuk LeBron James kayak belum pernah ada bapak sama anak yang main bareng di salah dalam satu regular musim NBA So ini akan menjadi sejarah baru dan juga akan menjadi legacy yang luar biasa untuk LeBron James. Oke, okay. bapaknya hari kita akan bicarakan di mana LeBron James hari ini memposting sebuah postingan yang menurut gue sangat-sangat touch banget, sangat-sangat wah apa ya. Berkesan banget menurut gue dimana dia ngepost untuk Kobe Bryant. Diharapkan Kobe uh, itu bangga dengan dia dan juga tim Lakers tahunnya. Dan gue yakin Kobe pasti bangga banget lah. Mereka bisa menjadi juara di NBA musim ini. Dan juga itu dilakukannya di bubble. Yang merupakan menurut gue lebih susah lagi untuk dilakukan. Jadi gue yakin Kobe Bryant dan juga Gianna pasti bangga banget. So rest in peace to Kobe and Gianna. Dan... The debate for good itu selalu berlanjut, tidak pernah habis. Udah sampai capek gue ngeliatnya di social media dan gue nggak mau ikutan. Tapi gue pasti gue mau kasih statsnya aja. LeBron sekarang empat cincin juara dan empat Finals MVP. Sedangkan Jordan sudah enam juara dan juga enam uh, Finals MVP. Jadi silahkan kalau kalian mau debatkan kalian bisa tulis, uh, bisa tulis aja di comment section di bawah. Kok gue nggak mau touch that topic. Tapi <laughs> ngomongin Jordan ini sebenarnya mau masuk ke sini nih. Jadi LeBron saat pulang dari bubble itu, wah langsung pelajarin videonya Michael Jordan ini kayak waktu finalnya NBA Chicago lawan uh, Utah Jazz mungkin ini aja mungkin aja juga game keenam 6 sih so gue salut banget sih sama Lebron sih gila dia nggak istirahat dari basket dia pulang langsung nonton basket dan mencoba untuk uh, mencari ilmu baru dan itu menurut gue kenapa Lebron James masih lah yang terbaik di NBA saat ini oke okay, sekarang kita dari King James kita akan ngomongin temen yaitu Ray John Rondo yang akan menjadi seorang unrestricted free agent katanya musim mendatang jadi Rondo Um, dia membuat impact yang besar banget untuk Lakers menurut gue di NBA Playoff. Dia baru aja came off injury, uh, terus tapi di, dia bisa buat big impact untuk Lakers di Playoff serta di NBA Finals. Di game terakhir pun dia mencetak 19 poin ya, seingat gue di game ke-6. Jadi dengan pengalamannya dia dan juga dia udah membuat sejarah menjadi pemain pertama yang juara dengan Lakers, juga dengan Boston Celtics, dua franchise yang paling bersejarah. so Uh, pemain berumur 34 tahun ini gue yakin kalau dia UFA walaupun ada orang yang bilang katanya ini resiko karena uh, gue gak tau kenapa uh, gue belum terlalu baca banget kalau gue tadi dia juga minimum ya uh, salary-nya itu 2,5 juta dolar but menurut gue sih banyak banget pasti tim yang mau memakai servisnya Rondo apalagi dia pemain yang veteran udah pernah jadi juara gue yakin bisa digunakan untuk banyak tim jadi gue menurut gue sih gak akan kaget nah kalau menurut kalian kira-kira kemana kalian bisa tulis aja di comment section bawah kalau gue Wuh, kalau Rondo mau nekat, Golden State Warriors ya. Eh. Golden State Warriors tuh 6 cincin juara. Mungkin dia mau bantu bant uh, bikin jadi 7 cincin juara itu bakal keren sih menurut gue sih. Eh uh, kalau dia bisa ke Warriors. Nah, kemarin juga banyak banget yang DM nih nanya uh, di comment section juga. Kak, kapan ngomongin Warriors? Ntar ya, kita akan ngomongin. Tenang aja kok, pasti akan ngomongin. Uh, sekarang terakhir tentang Lakers gue ingin bahas tentang ini foto gue ketemu di Twitter lucu banget menurut gue di mana seorang fans itu celebrate di jalanan tapi di dalam bubble di dalam bola gitu wah itu gila menurut gue tuh ngakak banget dan juga kreatif banget sih memang ya fans-fans ini luar biasa so itu dari Lakers sekarang kita pindah ke John Wall ini gue udah telat seminggu sih gue baru keluar nih di YouTube gue uh, highlight highlightnya John Wall main pickup game dari channelnya Ball is Life uh, John Wall ini kita udah lama banget gak lihat dia main main. Terakhir dia main itu kalau dilihat statistiknya adalah Chris Tapps Porzingis masih di New York. Derrick Rose masih di Cleveland Cavaliers. Dan juga Jimmy Butler masih di Minnesota Timberwolves. Jadi udah lama sekali. Dan kita tahu dia main mengalami cedera dan sempat gendut banget menurut gue. Dimana katanya gue denger kabarnya itu dia bisa clubbing lima kali seminggu. Waktu itu John Wall dan juga makannya gak dijaga. Tapi sekarang kalau dilihat dari highlight sih gue seneng banget nih. Dia udah mulai kurus lagi dan juga badannya udah lumayan jadi. Dan gesit banget. Pergerakannya juga oke okay banget. Dan juga passingnya, passingnya dia di video ini oke. Okay oke okay, banget sih menurut gue jadi gue sangat support banget untuk John Wall bisa comeback dan semoga bisa membangkitkan karirnya dia lagi bersama Washington Wizards karena menurut gue John Wall ini adalah orang yang cukup baik gue pernah ketemu dia beberapa kali sangat sopan dan juga sangat friendly jadi gue sangat berharap banget dia bisa uh, sukses bersama Washington Wizards apalagi gajinya tahun ini udah 38 juta dia dapat 38 juta men tahun ini dan juga 41 juta musim mendatang jadi dia harus bisa bermain bagus sih buat Wizards menurut gue so itu untuk John Wall dan nextnya ada Joe Johnson Joe Johnson ini juga umur 30 9 tahun, wah gila main badannya masih bagus banget, dan juga latihannya lumayan keras nih, dia bersiap-siap, gue gak tau apakah dia masih pengen main di NBA atau tidak, seinget gue dia terakhir itu bermainnya di Big 3, jadi ya, You never know man, kalau dia ada tryout mungkin dia bisa ikutan untuk tim NBA kalau ada roster spot yang terbuka. Gue yakin dia adalah pemain veteran dan juga shooter ya. Gue yakin dia masih bisa membantu beberapa tim di NBA. Kita lihat aja kalau dia stay ready, siapa tahu ada tim yang naksir dengan Joe Johnson. Dulu gue juga di bawah tuh, waktu sama Atlanta saya kayak gajinya gila tuh. <laughs> Oke okay, next ada Brooklyn Nets. Brooklyn Nets baru saja merilis jersey uh, jersey retronya mereka zamannya New Jersey Nets. Ini gue suka banget sih ini jerseynya keren banget uh, yang jadi model Dale, like Kyrie Irving, dan ini gue seneng banget ya, dengan tim-tim NBA yang bisa mengeluarkan jersey throwback-nya mereka lagi, seperti Memphis Grizzlies, seperti Toronto Raptors. I think those are the classics, dan menurut gue tuh dulu-dulu itu. Uh, berani-berani ya desainnya itu lebih loud, uh, gambarnya lebih gede-gede itu daripada kalau sekarang ya lebih lebih apa ya lebih swag kali kalau sekarang tapi kalau dulu tuh lebih keren menurut gue gue gak tau kenapa gue nggak 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 kepikiran sih kira-kira jersinya siapa lagi yang harus dikeluarkan sama uh, NBA yang belum keluar yang retro tapi gue yakin ada sih beberapa yang harus bisa di retro mungkin zamannya Bulls Jordan mungkin atau Siapa ya mungkin Yuta aja sudah keluar, Yuta aja juga keren tuh. Wah, belum beli tuh, Indiana Fen Mitchell, belum ada, tapi itu juga keren. Um, yang pasti ini, uh, kalau untuk New Jersey Nets, ini adalah zaman-zaman dari Coleman juga zamannya Kenny Anderson. So, itu aja untuk dari Jersey, sekarang kita pindah ke Lamelo Ball. Lamelo Ball diambil sama Puma, wah ini adalah big move menurut gue dari Puma. Puma kan kita tahu memang lagi fokus banget dan juga mereka lagi kenceng-kencengnya nih gencar-gencarnya pengen masuk pasarnya bola basket mereka ada kawannya sendiri yaitu Puma Hoops nah nah Puma ini gue bilang pinter banget ngambil Lamelo Ball kita nggak even tahu Lamelo Ball ini akan jadi number one jadi number one pick atau tidak apakah dia akan sukses atau tidak tapi menurut gue mendingan diambil dulu jadi kontra jadi number one pick ini akan jadi hype banget dan juga kalau memang dia sukses wah pasti Puma akan jadi brand yang legendaris nantinya karena menurut gue Jujur ya, hot takes dari gue, Lamelo Ball akan menjadi ball brother yang paling sukses di NBA menurut gue ini kok gue lihat dari swagnya dia, dari kepercayaan dirinya dia, dari skillsnya dia, dari court visionnya dia menurut gue dia komplit banget sih uh, untuk bisa sukses di NBA kita doakan saja yang terbaik dan memang Puma itu baik sekali pemain muda ya dari DeAndre Ayton, Marvin Bagley, Kyle Kuzma. eh... Uh, Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. pun namanya lagi naik-naiknya. So I think Puma, men, mereka bisa banget sih mempengaruhi uh, dunia ataupun market sepatu ke depannya. Jadi ntar kita lihat. Gue sih belum pernah punya sepatu Puma sih. Jadi gue gak tahu sepatu Puma itu enak atau enggak. Kalau ada yang punya, kalian bisa tulis di comment section di bawah. Oke, sekarang kita pindah ke berita lokal. Ini ada video aja yang gue mau share. Wah, Mario Davidson sedang melakukan slam dunk kemarin ini. Kaget juga gue, ternyata lompatannya dia cukup tinggi juga. Ini gue gak tahu apakah dulu udah bisa nombok atau baru bisa nombok. Nih, karena kita tahu... Uh, Mario Davidson ini kalau nggak akan masuk ke Universitas Pelita Harapan dan dia bisa aja nih jadi salah satu bintangnya di Liga Mahasiswa uh, di musim mendatang. Jadi dia kayak sedang mempersiapkan diri untuk itu. so I'm happy to see this. Dan dia juga berada di rosternya tim nasional muda elit. Ngomongin tim nasional muda elit, berita terakhir datang dari sana juga. Dimana kan ada nama Renard Ictus Hernando. Ini anak sebenarnya gue udah tahu dari dua tahun yang lalu dia memang tinggi banget gue nggak tahu tinggi pastinya berapa yang pasti 2 meter lebih sih tahu gue dan umurnya masih 18 tahun dia saat ini sedang kuliah di Taiwan um, dia bermain di HBL nah bagi kalian yang punya informasi tentang HBL itu kalian bisa tulis saya di comment section di bawah nah Raynard, gue pernah dikirimin videonya uh, waktu itu. Gue tadi pengen masukin ke view, uh, next in line. Nah, pas gue liat videonya, tapi dia belum terlalu banyak poin. Dia membantu di defense. Nah, jadi gue belum bisa masukin ke next in line karena gue pengen lihat. Dia tuh masih raw, masih raw banget, skill-nya really raw banget. Uh, dia masih harus banyak sekali belajar uh, bagaimana gerak di dalam lapangan basket, dan juga harus punya feel kapan harus ngepick, kapan harus ngeroll, kapan harus pop, because I like. I like him, he's a big man. Menurut gue potensinya gede sekali dan kita nggak bisa teach height, right? So ini akan bisa jadi aset juga untuk masa depan basket Indonesia. Kalau gue lihat dari video latihan dia tuh nembaknya shooting formnya bagus, shooting formnya bagus dan mungkin anaknya belum pede, mungkin Rainer belum pede, belum berani untuk di lapangan three point seperti itu. Eh kalau dilihat dari formnya latihannya itu wow, menurut gue itu udah sangat bagus sekali untuk seorang big man. Jadi uh, gue Percaya bahwa Reynard ini memiliki work ethic yang bagus juga. Jadi, gue yakin ke depannya dia bisa sukses di Taiwan. Gue doakan yang terbaik untuk Reynard karena menurut gue, dengan tingginya seperti itu, dia punya potensi yang luar biasa sekali. Menurut gue, kok kita bisa punya Reynard, Derek, Michael, Kelvin, Senjaya, Julian, empat pemain Big Man yang menurut gue itu akan luar biasa banget. Dan itu akan membuat Indonesia menjadi sebuah kekuatan defense yang luar biasa, asalkan semuanya tetap bekerja keras dan juga tetap fokus untuk latihan basket. So, itu aja timeout geng untuk timeoutnya hari ini. Semoga kalian mendapatkan informasi baru juga tentang basket. Dan gue tunggu kalian semua untuk komen di bawah dan jangan lupa juga untuk nge-like. And of course, jangan lupa untuk subscribe and share this video untuk teman-teman kamu yang suka basket semuanya. So, thank you so much guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace!